Good. Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Guys, macam biasa, transfer window, big news yang baru guys, alright. Actually tak ada baru mana, cuma kita dah advance. So kita dengar sekarang Man City nak geval deal, man, alright. Actually benda dah lama, kalau kau follow transfer window dari awal, kau perasan Mamat ni memang link dengan MC. Tapi macam aku cakap semalam, diorang ada banyak gila priorities yang diorang settlekan. Sebab korang keep in mind berapa banyak games and FA Cup, League Cup, pelbagai final. So diorang ada banyak games. Tapi sekarang ni disebabkan semua game dah settle, and kebanyakan apa kebelakang kita dengar slowly, kena Arsenal punya deal dengan Rice kan slowly macam sejuk panas kan. Macam lambat lah sebenarnya, bagi aku, kau tanya Arsenal kan habis season awal gila, tapi lambat gila buat kerja. And mungkin sebab yelah aku tahu nak tunggu Rice habis Conference League, tapi still memang lambat buatkan. Sekarang ni MC pun dah berjinak-jinak kalau kau tanya aku dengan link ni lah. Alright, so sekarang ni tak apa, apa dia guys, sekarang ni Gavadiol. Gavadiol link dengan MC, and yang bezakan dia kali ni adalah diorang dah ready proposal untuk bid Gavadiol. Yang aku jam tu maybe lebih kurang dalam, aku dengar dalam 60-65 juta, iaitu mungkin first bid lah. Tapi yang aku pelik sebab MC bukan Arsenal Start dengan satu bid dulu baru go for the second bid. Tapi kita tengok macam ni lah, mungkin dia nak test the water dulu. Tapi sekarang ni memang semua orang tahu, memang dah kecoh lah sekarang ni, yang mana Black Busy hanya akan jual Gavadiol. Okay, Iman, kalau kau tanya aku kan, orang cakap sekarang Saliba probably one of the best young defender in the world, and satu lagi player upcoming macam Antonio Silva. Tapi Gavadiol ni kenapa terasa macam nama dia dah tak sangat disebut? Satu, ada sebab guys. Bukan sebab dia tak setanding dengan dadai aku sebut lain, cuma the Gavadiol ni quality dia tip top sangat. Sampai kalau kau tanya aku lah kan, tim-tim lain malas nak fikir lah pasal Mamat, oh kita nak Gavadiol. Sebab mahal sangat. Dia dah cakap awal, kalau ni apa lagi dia cakap kan, kalau diorang jual Gavadiol, diorang akan jual dengan record breaking defender punya transfer, maybe sama 100 juta lagi mahal daripada sekarang ni. Sebab Fofana pegang tak silap aku, so Mamat ni akan pecahkan rekod. Kalau betul-betul nakkan Gavadiol, sebab Gavadiol baru apa, satu season ke dua season dengan Leipzig. So banyak lagi masa kontrak dia, sama ada MC tunggu next season sebab nak tunggu tim lain. Kalau kau nak, contoh kau nak dia sangat season ni, tak logik lah. Sebab bukan tak logik, maksudnya kalau tak go for dia, tak adalah mengejut sangat. Sebab dalam season untuk dia sekarang mahal satu, tak ada team lain pun kau akan berebut dengan, faham tak? So tak rugi mana pun. Cumanya kalau tunggu next season, mungkin akan dapat murah sikit. Tapi mungkin akan ada team yang lain yang berebut dia juga. Tapi kalau kau fikir logik lah, siapa yang berebut dengan MC memang kalah. Tu je yang paling senang kau tanya aku lah. And Mamat ni, dengar aku cakap guys, Gavadiol aku rasa memang sesuai dengan Premier League. Sebab physicality dia memang on point. Dia boleh main left back, dia boleh main centre back. Tapi dia, Mamat ni start career dia dengan centre back. So kau fikir berapa banyak player season ni yang Pep gunakan centre back, guna position selain dari centre back. Pada Stones kita nampak main midfield, kita nampak Akir dah letak belah kiri, kadang-kadang Akanji kanan, kadang-kadang Akanji kiri. So Mamat ni memang sesuai gila. Kalau aku tanya aku, memang Pep ada sebab kenapa Pep nakkan dia. Aku tengok performance dia untuk Leipzig, untuk Croatia. And aku rasa kalau kau nak tanya aku best ball playing defender yang boleh main belah kiri sekali, Mamat ni je. Memang orang panggil utility player lah, boleh main banyak macam position. And dari segi attacking as a defender, macam attacking quality dia tak adalah function mana, cuma disebabkan sesuai dengan style Pep je. Yang mana player boleh defend, sebab macam mana dia defend kat center back, cara yang sama dia boleh gunakan defend tu untuk defend kat dekat left back. So kalau Mamat ni dapat, MC dapat Mamat ni, serius aku tak nampak macam mana team-team lain akan rampas, sama ada Champions League ke, sama ada Premier League ke, FA ke, agak sukar lah. Depth akan makin meroket. Buat masa sekarang kalau tanya aku, defense depth center back dekat MC dah mantap habis lah, Mat. Nak tambah ni lagi, bapak lah. Komen je kat bawah pendapat kau sendiri. Aku memang jam siap dengan Stones, Akanji, Lockport. Ish, takkan tak ada. Jual lah sikit ke player kan, bagilah kan team-team lain berasa sikit. Tapi lah, nak buat macam mana. Member aku rasa memang Pep nak buat satu orang panggil dynasty lah. Aku tanya sebab Gavadiol, kau tengok umur 21 macam tu, memang muda lagi. 22 bersatu lah, paling besar pun tak silap aku 22 lah. Tapi memang kau-kau lah. Alright, itu satu transfer news yang baru sekarang ni. Kan kita ada sembang beberapa hari ni, aku asyik beberapa hari lepas sampai hari ni, aku asyik buat cover transfer window rumours yang boleh dipercayai sangat sikit lah, tak boleh mepek sangat kan. Tapi jujur aku cakap, aku rasa Gavadiol ni yang paling aku yakin sekali akan menjadi kenyataan lah. Cumanya tak tahulah awal ke lambat, sebab kalau kau tanya aku, MC tak perlu rushing sebab tak team lain lah pun. Kau berebut siapa, kau tak berebut siapa pun. So memang kau tak payah risau lah. And benda tu memang tak payah risau. Cumanya kita nak tengok macam mana MC try nego dengan dia. Sebab kalau dapat 80 juta ataupun murah pada Fofana, memang aku jam siap. Aduh yang
macam mana Fofana boleh mahal? Tak lah, ada sikit kepala aku fikir. Macam mana Fofana boleh mahal apa aku jam? Dia disrupt terus market centre back, mate. Sebab Arsenal dah ada player-player yang boleh main centre back. Kalau tak ada, sumpah memang sakit, sakit perut otak. And dengan cerita Havertz pula, guys. Havertz, Arsenal dah ready untuk buat second bid. Yang aku pelik tu, dah tadi kita bawa sema apa, MC sekarang dah mula berjinak-jinak dengan Rice. Alright. Hey, dah mula jinak-jinak dengan Rice asal Arsenal tak go all out dan settlekan terus masalah ni. Sekarang ni berjinak-jinak, dia biar je berjinak-jinak. Nanti Rice tahu, oh aku pergi MC boleh menang treble kan. Tapi tu lah, pergi je lah nak buat macam ni. Kalau memang dia dah boleh buat pilihan yang dia pilih tim tu, dia tak nak main untuk Arsenal pun tak guna juga kalau tanya aku kan. Tapi sebab tu aku Arsenal sekarang ni advance stock dengan Havertz. And aku rasa memang diorang yakin boleh dapatkan Havertz kot. Satu sebab macam aku cakap tadi, Bayern pun mungkin apa, kalau report daripada segi Havertz punya punya bahagian antara Bayern dengan Arsenal, dia nak Arsenal. So kita akan tengok macam mana, sebab mungkin sebab dia suka projek dah muda and up and coming. Kalau tu Havertz kita dengar main lama Premier League, kau tahu dia pun 23 tu. Dengar macam dah lama kan dia ni main, tapi dia ni baru 23. Aku yang macam 24 tu kan, 23 baru siap. So dia ada banyak career dia. Mungkin lah Arteta boleh revive balik career dia, yang mana orang asyik kena kecam sekarang ni. Aku pun jam kat kadang-kadang. Cuma tu lah kena settle cepat lah. Macam mana sekarang ni Rice boleh kena rampas dengan MC ni, tu aku tak sure. Mungkin boleh, sebab MC banyak duit menang treble lah. Takkan tak ada duit siap kan, tu tak campur lagi duit-duit minyak doang. Memang kebulan lah. So treble apa tadi, kalau Rice pun dapat, memang sakit je lah aku dapat Havertz. Tengah nampak gajinya Kaisido pun akan pergi Chelsea. Tak tahu lah guys, sebab memang Romano dah cakap dalam get ready dalam beberapa hari ni kan, untuk transfer rumor, transfer kita akan dengar apa-apa official bid untuk si Havertz. Man City untuk Guardiola, Kaisido, Chelsea memang tu nampak yang paling confident. Macam dalam banyak transfer yang aku sembang sekarang ni, yang paling cepat nampak yang terjadi adalah Guardiola. Jackson, Nicholas Jackson aku buat video asing lah, sebab aku tak betul-betul mendalam lagi kualiti Jackson ni as a striker untuk Chelsea. Sebab kita kesembang macam mana, nanti kita tengok Mamat ni kualiti ke tak. So far, Joselu, aku sembang sikit lah Joselu pergi Real Madrid kan, sebab itu aku nak buat video asing. Aku mula terkejut first time aku dengar Joselu ni, sebab ya tim tak silap aku, tim ni kena legit ke apa siap. Rupa-rupanya skor 16 biji, oh function lah kot, nak jadi pengganti Benzema kan. Tapi mungkin diorang akan sign seorang lagi striker lah, nak bagi solid sikit depth. Sebab kita tak tahu sama ada Joselu boleh perform. Kalau tanya aku, akan nak at least kau dapat 20 gol kot main kat Real Madrid. Sebab apa? Sebabnya dia memang perlukan striker yang position tu. And kalau main untuk team yang kena relegate pun boleh function, mat. Takkan team biasa pun takkan function kan. Ha, itu paling obvious sekali. Guys, alright, komen kat bawah pendapat kau. And kau rasa MC patut tak dapatkan Guardiola, ataupun cari je dadak muda lain yang lagi muda sikit kot pada Guardiola, yang tak expand duit banyak sangat. Sebab MC dah mantap dah pun, defense center back punya depth dah terlalu OP dah pun untuk tak strengthen, and cari dadak muda lain untuk belajar dengan ni. Mana tu boleh jadi function dengan Guardiola. Kalau Croatia misalnya dadak center back lain yang lagi bahagia, mungkin aku Pep nak tengok dari segi punya experience aku. And kau rasa macam mana? Kau rasa Havertz akan masuk Arsenal ke, ataupun Arsenal macam makan nasi tak ada kuah je macam dengan Rice sekarang ni?